DPRD Kota Tangerang memerintahkan Camat Tangerang dan Lurah Tanah Tinggi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan gelanggang olahraga lapangan Portim. Sosialisasi rencana pembangunan GOR tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh warga meliputi 10 RW yang tinggal di sekitar lapangan Portim, Tanah Tinggi, Tangerang. Hal itu dilakukan, menyusul dilaporkannya Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota oleh warga Tanah Tinggi, Tangerang. Portim Tanah Tinggi Tangerang itu sempat ada kegaduhan masyarakat. Emang itu perlu seperti apa itu? Ya, kalau untuk terkait dengan pembangunan GOR, tentunya semua itu kan sudah ada rencananya, tahapannya sudah ada. Sampai sejauh ini udah semakin banyak nih kan ya, penolakan-penolakan juga. Terus ada juga dibilang dari Perkim melakukan musyawarah, tapi sebagian pihak dengan yang mendukung.